Selamat pagi dulur semua ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga diberikan kesehatan selalu ya bosku ya. Oke, pada video kali ini saya punya Men 48 Fir bosku. Ini dari produknya DB Voice. Ini sudah saya routing ya. Tadi malam sudah saya routing. Jadi ini nanti digunakan untuk outdoor sekaligus monitor panggung bosku ya. Ini punya DB Voice tipenya Men 48 Fir bosku. Untuk menu lengkapnya seperti ini. Sudah ada gain seperti biasanya ya bosku ya, sudah ada gain, ada limiternya. Sudah ada copy atau link, ada equalizer, ada delay-nya, ada tombol save-nya, ada crossover, ada mixer-nya bosku ya. Ini yang terakhir ada sistemnya bosku. Oke, ini yang sudah kita routing, yang kita pakai crossover di bagian outnya. Untuk channel 1 out 1 bosku, out 1 ini ya, ini out 2, out 3, 4, 5, 6, oke jalan semua bosku ya. Begitupun input 1, input 2 dan D juga jalan. Terus sekarang kita ke crossover out. Kita menggunakan link 48 bosku. HP-nya di 99 Hz. Bentar. Oke. Low pass filternya di 198. Ini out 1 untuk ada kok bosku tulisannya ya. Out 1 15 RCF FOH. Oke. Terus untuk ini gainnya 0 dB semua ya. Out 2-nya bentar, out 2-nya ke crossover. HP-nya high pass filternya 125. Frekuensi low pass filternya 500. Ini untuk speaker 15 BW FOH. Ini campur-campur, Bro. Iki bakul pecel iki. Campur-campur. Tidak masalah, yang penting kita menggunakan sistem yang benar. Nanti biar disetting lagi di tempat bila kurang potongan dan lain sebagainya. Oke, ini out 2, out 3, crossovernya, HP-nya 198. Oh, out 3 sudah, out 4 ya. Out 4, HP-nya 198. Lepas filternya, terus lepas filternya 2500. Ini nyambung Twitter. Ini untuk coil berapa ini? 12 BW FOH. Ini BW. Terus yang satunya 12 channel 5. 12 ini lepas filternya, lepas filter. Oh, channel 5, channel 4. Highpass filternya 198, lowpass filternya 2500, channel 4, channel 5. Highpass filternya 2500, lowpass filternya 17.000. Ini channel 5 berarti untuk Twitter. Kita ya, cek kita dulu, benar enggak ini? Channel 5 bosku, channel 5 Twitter FOH. Ini ya, channel 5 ya, Twitter FOH. Terus subnya channel 6, crossovernya rendah bawahnya 35 Hz dan
Low pass filternya 125. Ini yang ini channel 7 digunakan untuk 15 serpil 99 dan atasnya 1700. Ini main 2W. Yang selanjutnya adalah 18 in monitor menggunakan 40 Hz. Low pass filternya 125 Hz. Oke, untuk limiternya coba limiter. Nah, limiter channel 1 plus 4 dB, channel 2 sebentar, ini channel 1, channel 2. Oh, ini channel 2 harus disamakan saja, enggak apa-apa. 3 coba 4. Oh, ini 2, kita rubah dulu, samakan 6 dB bosku ya. Oke, terus channel 4, channel 3, oke. Terus limiter channel 4 sudah, 3 sudah, 5, 6. Ini ada yang minus, bagian tweeter ini saya minuskan 6 dB bosku ya. Oke, ini 12 dB, 12 dB untuk panggung biar enggak terlalu limit ya bosku ya. Oke, ini mau kita langsung cek sound saja sebelum kita kirim ya bosku ya. Kita coba dulu. Ini channel 1. Oke, kita pindah ke ini. Oke, ini channel 1. Silakan dulu bosku. Langsung ke channel 2. Coba mini BW ya, BW kan buatnya tidak terlalu besar, voice coil tidak terlalu besar juga. Mohon maaf, voice coilnya 4 in, tetapi gulungan kawatnya tidak terlalu besar. Jadi sampai ini sampai berapa tadi, channel 2 crossovernya sampai 500. Bila nanti ada kekurangan silakan saja di kurangi atau ditambah bosku ya. Oke, sekarang ke 12. Oke ya, jalan ya. Oke, sekarang ke 12. Masih 12. Wah, ini BW, ini yang well 3 in. Oke, ke tweeternya. Tuh, ini tweeternya bosku ya, 2500. Channel 5 2500, crossovernya, terus atasnya sampai 17.000. Oke, terus 18 FOH. Musiknya mati dulur, sebentar kita dengar lagi. Ini yang channel 6 sub, kita lihat crossovernya 35, atasnya 125. Oke, mantap. Sebenarnya untuk 18 ini ada 3 macam ini, jadi mengikut semua ini. Kalau yang ini 15 monitor, inputnya di channel C atau 3. Plus 15 monitor. Bentar. Masih mute ya.
Yang C, jalankan dulu. Oke. Oke, ya. Monitornya seperti ini, bosku ya. 99, 117.000. Oke, kita pindah ke 18-nya, bosku. 18-nya. Ini 18 pindah di channel D. Ini agak ngebut sedikit ya. Oke, ini untuk panggungnya. Panggungnya, speakernya BW, nyambungnya di berapa ini coba? Crossover 40, terus naiknya 125 Hz. Oke, bosku, terima kasih, matur suwun. Perlu saya ingatkan untuk yang mau file MAN 48 VIR punya DB Voice, saya kasih gratis. WA admin saja atau komentar di bawah ya. Silakan komentar saja. Untuk DLMS yang lain, kita punya DB Voice, kita punya softwarenya semua. Oke, terima kasih bosku, selamat beraktivitas. Salam dari kami dari HS Pro Metro Lampung, dan sampai jumpa.